رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan seluruh jawatan kuasa surau Al-Amin, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, sahabat-sahabat saya daripada Termizi Center yang menguruskan nota dan juga pendaftaran. Jadi kalau kita pendaftaran itu, kita ada nota yang kita sediakan. Contoh yang belum dapat boleh ambil, ataupun memang ada buku sendiri, itu lebih baik. Kalau ada buku ada 40 sendiri, itu lebih baik untuk dicatat dan sebagainya. Dan kita juga ada edarkan flyers untuk Termizi Center. Tuan-tuan yang belum dapat, kita akan edarkan nanti. Dan program yang sebegini sebenarnya adalah sebahagian daripada apa yang saya dan sahabat-sahabat dalam Termizi Center usahakan, lebih kepada untuk mengetengahkan pengajian kita dan juga untuk bukan hanya khatam itu satu target kita juga, terutama bagi yang belum pernah khatam ataupun yang dah khatam sekali atau dua kali nak khatam seterusnya untuk lebih menguasai atau lebih ingat. Selain daripada khatam itu, kita juga nak membetulkan fahaman insyaAllah dan menyebarkan kebaikan yang berkaitan tentang bagaimana cara memahami hadis. Itu maksud, itu antara tujuan kita. Dalam hadis ini ada banyak kitab, ada yang tebal, ada yang sederhana, ada yang nipis. Dan kitab-kitab yang nipis ini penting, seperti kitab ada 40 ini, kita ambil dia kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Maknanya kitab yang penting, kerana apa? Ia mengumpulkan kepada kita hadis-hadis yang sebaiknya diketahui oleh penuntut ilmu sebelum hadis-hadis yang lain. Jadi Imam Nawawi yang kita lihat sebagai penulis, beliau juga adalah sebagai orang yang menentukan sukatan yang terbaik untuk penuntut ilmu hadis. Dan beliau pernah memimpin pusat pengajian hadis di waktu itu, yang kita boleh anggap sebagai universiti di waktu sekarang. Jadi beliau tahu apakah yang perlu dimulakan oleh penuntut ilmu hadis. Dalam masa yang sama, kitab ini bukanlah kitab permulaan sahaja, tapi dia juga adalah kitab yang sentiasa dihuraikan oleh para ulama. Beratus-ratus kitab huraian sepanjang zaman yang menghuraikan hadis 40 yang tebal-tebal, menunjukkan bagaimana ulama nak kita faham bahawa hadis-hadis kitab ini hadis-hadis yang utama yang perlu sentiasa diingati oleh penuntut ilmu hadis. Bukan hanya mula saja. Mungkin setengah orang anggap saya dah baca kitab ni ustaz, saya dah baca, saya dah tahu, saya tak nak lagi baca, saya nak baca kitab lain pula. Nampak macam satu benda yang baik, tetapi para ulama suka menghuraikan kitab ni. Jadi sebagai mukadimah, saya nak sebutkan bahawa kitab ni adalah kitab yang amat penting zaman berzaman di sisi para ulama dan penuntut ilmu hadis. Dan ia dijadikan pengajian sepanjang zaman di seluruh dunia sampai hari ini. Di antara perkara yang menarik juga ialah ramai ulama yang mengatakan inilah di antara bukti keikhlasan Imam An-Nawawi, bahawa buku beliau walaupun kecil tapi masuk ke setiap tempat yang adanya orang Islam. Sampaikan di Paris, Perancis, pernah ia tercatat sebagai buku yang paling laris di Perancis, di Paris. Buku terjemahan hadis 40. Kita tak terfikir sampai ke tahap tu. Dan ia diterjemah ke banyak bahasa-bahasa dunia.
dan sampaikan orang kenal ni 40 saja, orang sebut dia 40, insyaAllah orang faham hadis kitab Imam Nawawi. Walaupun dia tak pernah baca, dia tak pernah khatam, dia tak pernah hafal, tapi dia tahu hadis 40 ni insyaAllah Imam Nawawi. Dan di antara yang menarik di kitab ni ialah kita akan lihat bersama-sama nanti ilmu-ilmu lain yang ada dalam kitab ni, bukan hanya hadis, seperti ilmu mengenali para sahabat. Para ulama mengarang banyak kitab tentang biodata sahabat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, cara nak mengenali sahabat, bagaimana dengan keadaan kalau sahabat itu beriman kemudian murtad, kemudian iman balik, macam-macam cerita. Jadi adakah semua benda ni hanya dapat kita tahu dalam masa satu hari? Tak, tapi ia membuka jalan, membuka jalan dengan sentuhan yang ringkas oleh Imam Nawawi ini, membuka jalan untuk kita mendalami lagi benda tu dan menambahkan minat kita. Yang kedua, ilmu lain juga ialah tentang nama-nama sahabat ni bagaimana nak dibariskan. Ini sebahagian daripada ilmu periwayat hadis, termasuk para sahabat ke tabi'in ke apa semua. Di antara perkara yang paling susah ialah kita nak mengetahui baris nama orang, baris nama orang. Manakala kita jumpa kitab Arab yang tak berbaris, kalau orang yang belajar bahasa Arab dia jumpa hadis yang tak berbaris, mungkin ilmu bahasa Arab dia membantu dia untuk bariskan hadis tu. Orang belajar bahasa Arab dan dia mahir bahasa Arab, insyaAllah dia boleh bariskan hadis-hadis yang tak berbaris. Tapi nama periwayat dia tak boleh guna ilmu bahasa Arab. Orang tu nama apa? Maka nama ni mesti diambil turun-temurun daripada ulama' yang menguasai ilmu tersebut. Sebab tu ada kitab yang digarang khas untuk nama-nama periwayat. Nak tahu dia ni gelaran dia apa, ataupun nama dia macam mana nak sebut. Nama ditulis Qaftaya Batabulat, nak baca Qutaybah Qatibah, Sin Lam Yamin, nak baca Sulaim ke Salim, Hamim Yadal, Hamid ke Humaid. Ini dipanggil ilmu membariskan nama-nama periwayat ni tak boleh guna akal fikiran atau ilmu bahasa Arab. Dia mesti diambil warisan talaqi daripada ulama. Nama-nama, contoh kita jumpa nama sahabat, nama sahabat, nanti Imam Nawawi akan beritahu nama-nama sahabat. Maka bila kita mengaji kitab macam ni, kita akan tahu nama sahabat tu bagaimana nak sebut. Kemudian ilmu lain juga ialah tentang nama penuh dan gelaran sahabat. Kadang-kadang ada nama sahabat yang nama dia sama, bin berlainan, atau nama sama, gelaran berlainan. Kita juga akan dapat maklumat tentang nama penuh. Sebab ada khilaf di kalangan nama-nama sahabat tertentu, nama dia apa. Ada khilaf nama ayah dia apa. Maka Imam Nawawi sentuh ilmu ni dalam kitab ni, iaitu pada hadis ke-9, nama Abu Hurairah. Nanti kita akan lihat. Ilmu lain juga kita boleh ambil pada kitab ni ialah tentang lafaz hadis, bagaimana nak membariskan lafaz hadis. Kadang-kadang kita sangka hadis tu itu je baris dia, tapi Imam Nawawi akan beritahu boleh baca begitu dan begini. Contoh dalam hadis nombor ataupun dalam hadis muqaddimah yang kita akan bacakan nanti, kita tak terjemah muqaddimah. Siapa ada kitab, dia ada muqaddimah, dia boleh baca. Kita akan, insyaAllah saya akan huraikan poin penting dalam muqaddimah. Dan contoh dalam hadis yang ke-38, Imam Nawawi akan sebut, dia akan ulas di hujung kitab dia tentang baris tertentu. Dan juga hadis nombor 11 juga ada perbezaan baris. Jadi penting kita tahu perbezaan baris, sebab nanti kalau kita tahu satu saja baris, kita akan kata orang lain baca salah. Kemudian ilmu lain juga dalam kitab yang kecil ini ialah ilmu tentang riwayat hadis. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ini satu lagi benda penting yang hari ini orang sibuk kata kempen semak status hadis.
nak tahu siapa riwayat sahih tak sahih. Kan orang suka sebut benda tu kan. Jadi adakah ulama dulu tak peduli benda tu? Ulama dulu dah buat awal lagi. Bukti dia kitab kita Imam Nawawi ulama kurun ketujuh dah beritahu siap-siap setiap hadis insya-Allah dia akan beritahu dekat mana hadisnya ada. Jadi bila kita sebagai orang yang belajar ilmu hadis, kita tahu bahawa di antara benda yang paling susah, bukan senang kan, paling susah ialah nak menyatakan di mana hadis ni berada, asalnya di mana. Jadi kenapa kena orang yang betul-betul mahir mencari atau banyak membaca dan mengaji. Maksud kita kena tuan-tuan dapat satu hadis, orang tanya hadis ni kat mana. Jadi orang zaman sekarang dia tekan Google, itu aja. Maka Google beritahu dua ayat Bukhari. Dia pun cakap ke orang, hadis ni hadis Sahih Bukhari, seolah-olah dia dah baca Sahih Bukhari. Ha, kan best gitu. Ha, kan kita seronok dilihat, dilihat menguasai tapi tak. Kan? Jadi tapi ada orang dalam dunia Islam zaman berzaman seperti Imam Nawawi dan ulama-ulama sampai ke hari ini, yang bila orang tanya hadis dia cari dalam kitab sampai jumpa dan dia beritahu riwayat Bukhari. Itu ada beza dia. Sebab dia buka kitab cari susah payah begitu begini belajar dapat. Orang yang google.com ni senang kan? Dia klik Google beritahu. Dan ataupun dia guna application download dekat handphone, dia tekan keluar. Dia pun copy paste sekali dengan nombor. Dia tak tahu pun nombor tu nombor kat mana. Yang penting hadis riwayat Bukhari nombor 1564 contoh gitu. Seolah-olah dia jumpa hadis tu. Tapi orang lain jumpa dan mungkin orang lain tu ambil nombor kat mana pun tak tahu. Mungkin betul, mungkin salah, mungkin tepat, mungkin tak. Jadi zaman dulu telah pun ulama telah pun memberikan tumpuan tentang hadis datang dari mana. Maka Imam An-Nawawi buktikan kepada kita, tunjuk kepada kita bahawa ini riwayat Bukhari, ini Muslim, ini Bukhari dan Muslim, ini Muslim sahaja, ini Bukhari sahaja. Bermakna dia sampai ke tahap detail. Dan Imam Nawawi dia tak guna Google. Jadi guna apa? Dia guna ilmu dia, pengajian dia, bacaan dia, hafazan dia. Dia tahu. Dia tahu sampai ke tahap hari ini ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Ada dalam Muslim, tak ada dalam Bukhari. Kalau kita, dua-dua tak ada. Tak tahu kat mana ada. Kalau orang beritahu Bukhari, setengah orang dia beritahu Bukhari sebab dia ingat dalam Bukhari, tapi rupanya hadis tu ada dalam Muslim juga. Setengah orang dia beritahu hadis tu dalam Muslim, rawahu Muslim, tapi dalam Bukhari pun ada juga, tapi dia tak tahu. Maka ilmu kita memberi tahu orang lain tu adalah berdasarkan ilmu kita. Tapi ilmu mereka, ulama-ulama seperti Imam Nawawi beritahu betul-betul tepat. Jadi kita akan lihat contoh dalam hadis nombor 2 bagaimana Imam An-Nawawi tepat dan teliti menyebut hadis riwayat mana, walaupun ada setengah orang yang tak tahu akan sangka yang berbeza. Baik. Satu lagi ilmu dalam kitab kita ni yang kita akan ambil daripada tadi yang saya dah sebutkan ialah kita akan dapat tahu tentang kitab-kitab tertentu yang mungkin kita tak pernah dengar. Mungkin setengah orang dia tahu dah Sahih Bukhari, okey. Sahih Muslim, ya. Kitab-kitab sunan, saya tahu. Tapi setengah orang mungkin tak tahu sunan-sunan tertentu. Okey, dia beritahu. Kemudian dia beritahu juga kitab-kitab yang mungkin jarang kita dengar juga. Seperti kitab Musnad Darimi. Dia beritahu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Darimi dalam musnadnya. Mungkin orang tak tahu kitab Musnad Darimi itu apa dia dan sebagainya. Dia beritahu. Dan di antara kitab yang dia beritahu juga seperti kitab-kitab Imam Al-Baihaqi. Nama-nama ulama-ulama yang tertentu yang mungkin jarang disebut. Dan dalam hadis nombor 41 dia beritahu satu kitab yang memang jarang orang guna dalam merujuk hadis, kitab Al-Hujjah. Jadi kita rawainahu fi kitab Al-Hujjah, yang kita akan lihat nanti dikarang oleh Imam Al-Maqdisi, bukan Abdul Ghani, Imam Bayi. Jadi dia beritahu. Jadi ilmu sebegini amat penting untuk penuntut ilmu mengenali nama kita. Tadi dia beritahu siapa riwayat, yang kedua nama kita. Satu lagi ilmu kita dapat daripada kitab kita ini ialah tentang
penilaian hadis sahih ataupun tidak. Maka Imam Nawawi mengambil berat tentang hal ini juga. Bukan seperti yang sebagai orang zaman sekarang sangka, orang zaman sekarang baru nak mula cek hadis, bukan. Telah pun sedia ada penyemakan status. Kempen semak status ni telah dimulakan oleh ulama dulu. Cuma orang sekarang ni buat kempen baru dalam Facebook. Itu je. Ulama dah buat lama, dia tak buat kempen, dia cek terus. Dan saya bimbang orang yang buat kempen zaman sekarang sebab takut dia tak mampu nak semak. Dia buat kempen saja. Kalau kita buat kempen untuk setiap orang yang ada dalam masyarakat kita cek hadis yang dia jumpa, susah kita. Kita kena kempen untuk semak serta hadis melalui penilaian ulama, bukan kita yang cek sendiri. Tapi tak apalah, dia kata dia niat baik, insyaAllah niat baik untuk buat kempen tu, kita doakan baik. Kita akan lihat dalam kitab kita ini, hadis nombor 1 sampai 10, Imam An-Nawawi tak sebut apa-apa pasal sahih dhaif. Tak sebut. Kenapa? Sebab semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. So dia ajar kita, kalau Bukhari Muslim tak payah sebut dah sahih dhaif. Dah memang sahih. Itu maksud dia. Kemudian start hadis nombor 11 ke atas, kita akan mula jumpa Imam An-Nawawi memberikan penilaian terhadap hadis. Tetapi penilaian itu adalah berdasarkan penilaian ulama dulu juga. Dia ambil kata-kata Imam Tirmizi. Ketika mana hadis riwayat Tirmizi, dia akan beritahu Tirmizi kata hadis ini sahih, hadis ini hasan, dia akan beritahu. Dalam beberapa hadis dia akan beritahu penilaian dia sendiri. Seperti hadis nombor 32. Kalau tak salah saya, dia akan beritahu penilaian dia. Seperti hadis nombor 41, dia beritahu penilaian dia. Maksud dia semak hadis, dan dia memang terkenal sebagai salah seorang ulama hadis di zaman itu. Dan bagi penuntut ilmu hadis, Imam Nawawi ada kitab-kitab hadis dan kitab-kitab mustalah hadis, seperti kitab Taqrib dan lain-lain. Ilmu dia tidak diragui lagi. Tapi dia masih mendahulukan ulama sebelum dia. Bila tak dapat atau tak jumpa atau perlukan penjelasan lanjut, maka dia jelaskan. Baik. Kemudian kita dapati Imam An-Nawawi juga tidak membiarkan begitu saja tanpa ulasan. Ada beberapa hadis yang dia ulas lah. Boleh katakan banyak hadis lah dia ulas. Dan ulasan dia ni ada dalam dua bentuk. Ulasan dia terhadap hadis tu ada dua bentuk. Pertama, dia ulas selepas hadis. Maksudnya selepas hadis dia ulas. Ini ada, tak banyak. Yang paling panjang dia ulas pun pada hadis nombor 32. Dan ada sikit pada hadis nombor 22. Dan ada lagi sikit ataupun lebih sikit pada hadis nombor 37. Dia ada urai. Tapi yang banyak cara kedua. Cara kedua apa? Dia karang penutup ataupun pelengkap. Kita buat penulis sebenarnya ada tiga bahagian. Bahagian pertama ialah mukaddimah yang kita akan lihat kejap lagi. Bahagian kedua kitab ni, iaitu yang kita terjemahkan, yang kita bagi nota. Bahagian ketiga ialah penutup atau pelengkap, yang mana Imam An-Nawawi hurai apa yang dia rasa patut hurai secara ringkas yang berkaitan hadis yang dia telah sebutkan tadi. Maksudnya bahagian pertama mukaddimah, kedua hadis, ketiga sedikit ulasan. Saya akan buat macam mana pada kelas kita hari ini. Ulasan-ulasan yang menawari itu kita akan naikkan ke atas. Maksudnya kita akan cerita ketika ulasan hadis, dan kita tak baca yang last tu, pelengkap tu. Kita baca mukaddimah, kita baca hadis sampai habis insyaAllah, dan kita bagi ulasan yang perlu. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh tulis. Sebab kita takut lupa. Kita fikir-fikir soalan dalam otak tu, takut hilang. So setiap kali kita sampai pada hadis yang kita nak baca dan hurai, kalaulah huraian saya tu terlalu ringkas dan ada persoalan pada tuan-tuan, catat di tepi hadis tu. Di tepi hadis tu. Dan boleh tanya kalau kita ada masa. Tapi yang saya lebih suka ialah kalau soalan tu ditanya secara terus kepada saya. Maksudnya kalau tak dapat, tak sempat, tak dapat tanya dalam kelas, jumpa lepas tu atau dalam WhatsApp, nombor saya pun saya rasa ada dalam poster. Dan boleh tanya kepada kita punya coordinator, nombor-nombor dalam poster tu boleh tanya belakang.
Kalau ada ustaz tulis hadis nombor 7 saya tak faham begini-begini, so, insyaAllah kita akan terus reply. Dan kita Termini Center, kita ada Facebook page yang insyaAllah kadar jawab soalan dia memang pantas. Sebab memang begitu cara dia. Siapa nak tanya, kalau ada terlebih tertanya-tanya, tanya ikut cara tadi. Beritahu hari nombor berapa, beritahu soalan dia apa. Kalau sempat tanya dalam kelas, di hujung. Kalau tak sempat, tanya direct dalam WhatsApp atau dalam Facebook page Termini Center. InsyaAllah akan ada jawapan dia. Tapi kod dia senang. Maksud bagi nombor hadis, bagi persoalan. Senang, kita fokus kepada apa yang kita ambil pada hari ini. InsyaAllah Ustaz Faiz kita akan baca hadis dia bermula dengan, ataupun kitab ni bermula dengan mukaddimah. Mukaddimah ni ada ilmu-ilmu dia. Imam An-Nawawi nak kita tahu beberapa perkara. Dan kita hari ini insyaAllah bagi yang belum ada, kita akan berikan ijazah sanad seperti tradisi ulama guru-guru saya yang beri kepada saya. Sebagaimana ramai orang yang datang ni pun dah pernah belajar dengan ramai guru, yang dah dapat pun sanad tu daripada guru masing-masing. Yang dah dapat kita tambahkan, yang belum dapat ini yang pertama kali, iaitu kita mengijazahkan sanad. Maksudnya kita mengizinkan kitab ini untuk disampaikan kepada orang lain. Itu cara turun-temurun tradisi dulu, tradisi yang mana ulama-ulama buat begitu. Kepada semua orang yang belajar dibagi begitu. Maka terpulang kepada tuan-tuan dan puan untuk orang kata apa, bagaimana nak menerima benda tu. Sama ada secara ada orang kata ijazah sanad ni untuk ambil berkat saja, ada orang kata untuk lebih daripada tu, untuk bukti dan dokumen. Jadi semua orang boleh guna cara masing-masing. Ada orang nak simpan sebagai kenangan, ada orang nak simpan sebagai bukti pengajian. Jadi di hujung nota kita ada diletakkan. Maksudnya saya menjazahkan nama tuan-tuan dan puan-puan saya berikan, sebenarnya guru-guru saya beri kepada saya. Dan untuk maklumat juga, sebelum kita mula baca kitab ini, saya baca depan guru-guru saya, sama ada saya baca ataupun saya khatam, dibaca oleh orang lain. Seingat saya catatkan, saya khatamkan 13 kali di depan guru. Dan guru saya ni ada suara guru yang saya baca lebih daripada sekali. Dia seringkas saya sebutkan lah. Di antara yang guru yang saya baca depan dia adalah ustaz, salah seorang ustaz yang menjadi pengajar dalam tema sendiri, senior saya, sahabat saya dan guru saya, iaitu Ustaz Muhammad Anuruddin bin Abdul Wahab, yang kita pernah buat program yang beliau kendalikan sebelum ini. Dan akan datang insyaAllah beliau akan kendalikan juga. Kita dalam Terbezi Center kita ada 3 orang ustaz yang mengajar, iaitu Ustaz Syed Syahrizan, yang semalam baru buat daurah dekat Bangi. Kita buat daurah 40 hadis Imam Munziri, itu kitab satu lagi. Dan kitab tu saya tak tahu dia bawa, dia jual ke? Ada. Siapa nak beli kitab tu, ia cetakan kita Terbezi Center, buku sulung lah. Buku pertama kita cetak, terjemahan hadis 40 Imam Munziri, diterjemah oleh Ustaz Syed Syahrizan, salah seorang daripada tenaga kita. Dijual RM10 saja. Kalau siapa ini pertama kali diterjemah dalam bahasa Melayu. Ini Ustaz Syed Syahrizan seorang, saya seorang lagi tenaga pengajar, dan seorang lagi adalah guru saya dan senior saya, Ustaz Ustaz Muhammad Anuruddin. So ini guru saya yang juga mengaji dengan guru-guru dia, dan saya pernah baca kitab ni 2 kali khatam depan dia, kitab dia 40. Kemudian seorang lagi guru saya adalah antaranya Ustaz Tashrul Khairul, seorang ustaz lagi yang juga ada pondok mengajar di Kuala Lumpur. Kita baca dengan dia. Kemudian beberapa orang guru lagi daripada kalangan ulama-ulama dan syekh-syekh daripada luar negara, seperti Dr. Abdullah bin Saleh Al-Ubaid daripada Arab Saudi, Syekh Ahmad Alawi Al-Maliki daripada Mekah, Dr. Muhammad Sa'id Al-Kamali daripada Maghribi, Dr. Najam Khalaf daripada Iraq, Tuan Guru Wan Azuddin Al-Fatani, Pendang. Ini Tuan Guru yang tua, yang ada pondok di Gajah Mati, Pendang.
di Kedah. Kemudian Syekh Muhammad Awad Al-Mankush daripada Mesir ataupun Libya, menetap di Mesir. Kemudian Syekh Imad Al-Janabi dan juga Dr. Yahya Al-Ghuthani daripada Madinah. Syekh Imad Al-Janabi ni saya tak ingat daripada mana. Syekh Imad Al-Janabi daripada Imad Al-Janabi. Tak ingat. Syekh Yahya Al-Ghuthani daripada Madinah, asal Syria. Syekh Habib Omar Al-Jilani daripada Mekah. Dan Syekh Mustafa Al-Nadwi daripada Mesir. Ini antara guru-guru yang saya khatam, sama ada saya baca atau dibacakan dan saya dengar sepenuhnya. Dan mereka mengijazahkan sanad masing-masing kepada saya, alhamdulillah. Dan saya diizinkan untuk mengijazahkan. Bukan maksud kita ni pandai, tapi maksudnya diizinkan tradisi itu diteruskan. Itu guru-guru saya yang saya khatam lebih kurang 13 kali. Dan pengajian pula alhamdulillah, saya mengajar kitab ni, saya tak ingat tahun bila saya mula buat majlis khatam ni. Tapi alhamdulillah kita buat ni di banyak tempat, alhamdulillah. Dan ikut catatan saya yang pagi ni ialah kali ke-31 saya khatamkan bersama dengan jemaah. 13 tadi dengan Syekh, 30 kali dengan jemaah di masjid, surau, di universiti, sekolah dan sebagainya. Kali ini, hari ini adalah hari kali ke-31, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan baca, pertama sekali kita baca mukaddimah, saya ulas apa yang patut, dan insyaAllah kita akan habiskan sebelum pukul 1 insyaAllah, kita cuba. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak huraian yang lebih lanjut, ramai ustaz-ustaz mengajar hadis 40 sebagai kuliah bulanan. Kalau saya buat kuliah bulanan di masjid surau, kita baca 3 hadis satu kali jumpa atau 2, maka huraian yang lebih panjang tu saya tak dapat beri pada hari ini. Tapi insyaAllah ulasan-ulasan yang penting saya akan berikan, bermula dengan mukaddimah. Dan insyaAllah untuk makluman semua juga, kita di Timur Center, kita akan cetak terjemahan hadis 40 ini akan datang insyaAllah. Dan majlis dengan tuan-tuan dan puan-puan pagi ini adalah majlis kita panggil antara semakan untuk terjemahan yang ada. Manakala tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi feedback, maklum balas, kok-kok terjemahan yang kita buat ni tak berapa tepat, tak berapa jelas atau tak faham, itu amat kita alu-alukan. Mana maklum balas tuan-tuan dan puan-puan, saya amat alu-alukan. Yang datang ni mungkin dah banyak baca, kita tengok ayat yang kita buat ni tak berapa sesuai, tak jelas, panjang sangat dan sebagainya, maka alhamdulillah tuan-tuan akan dapat sebahagian daripada pahala insyaAllah membantu cetakan buku ni insyaAllah. Jadi kita mula insyaAllah dengan mukaddimah. Minta maaf sebab kita tak sediakan terjemahan mukaddimah sebab dia agak panjang, tapi insyaAllah dalam buku kita yang cetak nanti akan ada mukaddimahnya diterjemahkan. Baik, kita mula insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Qala Shaykhul Imam al-Alim al-Zuhdi al-Abid al-Wari'u Nasiruddin bil-Fadli Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharif bin Hasan bin Husayn al-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. خطبة الكتاب الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى مكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحة البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله مزيد من فضله وكرامه وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكليم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد ف
فقد روينا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي درداء وابن عمر وابن عباس وأناس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرة برواية متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عليما وفي رواية أبي درداء وكنت له يوم القيامة شفيعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق حفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه يعني طرقه طرقه maksudnya ini yang pertama, poin pertama dalam mukaddimah Imam Nawawi dalam kitab dia ni, dia beritahu kepada kita satu hadis yang menjadi penyebab ulama-ulama buat hadis 40. Kenapa nombor 40? Jadi kalau ada orang yang bertanya kenapa 40? Kerana ada satu hadis yang menyebut tentang kelebihan menyebarkan 40 hadis. Itu hadis yang diberitahu tadi, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha. Siapa yang menghafal dengan maksud menjaga dan menyebarkan, itu maksud dia. Ini Imam Nawawi yang hurai di hujung kitab ni. Dia kata apa? Hafal tu maksudnya apa? Jaga dan sebarkan. Bukan tak semestinya hafal. Hafal bagus. Tapi maksud hadis ni apa? Siapa yang jaga hadis tu dan sebarkan, itu maksud. Siapa yang buat macam tu, terdapat beberapa ganjaran, iaitu dibangkitkan di akhirat bersama dengan orang alim, dijadikan dia di akhirat sebagai orang sebahagian daripada syuhada, dapat masuk syurga daripada pintu yang dia nak, dapat banyak fadilat, kelebihan. Jadi itu sebab lepas ni dia akan beritahu bahawa ada ramai lagi ulama yang buat kitab hadis 40. Di antara sebabnya ialah berdasarkan hadis ini. Kalau orang tanya kenapa, tetapi Imam Nawawi ni ulama hadis besar, dia pun tahu nanti orang akan petikai. Ada orang mungkin akan tertanya-tanya. Petikai tu orang zaman sekarang lah. Orang zaman dulu akan tanya, kenapa Imam Nawawi guna hadis do'if? Dia main lah tu. Dia main semangat nak kata do'if tu. Kan? Sebab apa? Sebab hadis yang disebut ini, siapa yang jaga 40 hadis dan sebarkan kepada umat aku dapat begini-begini, hadis do'if. Memang. Siapa yang cakap do'if? Imam Nawawi yang beritahu. Dia kata apa? Sepakat para ulama hadis bahawa hadis ini daif walaupun banyak sanad-sanadnya. Dia beritahu, tak payah kita nak cek orang zaman sekarang. Dia beritahu hadis dan dia yang declare, isytiharkan, ini hadis daif. So timbul persoalan lain lah. Timbul persoalan lain yang dia akan jawab nanti. Persoalan pertama, kenapa buat hadis, persoalan yang awal apa? Kenapa buat 40 hadis? Maka dia jawab, kerana ada hadis yang sebut sesiapa yang menjaga 40 hadis. Terjawab. Yang kedua, kenapa pakai hadis daif? Adakah Imam Nawawi tahu ke tak hadis daif? Jawapannya, ya saya tahu. Mestilah lebih kurang. Dia jawab persoalan kita. Kan, orang zaman sekarang nak buat footnote panjang-panjang kan. Hadis ini daif, sabar lu. Dia beritahu dulu. Jadi cukup. Kalau saya beritahu orang, saya kata apa? Orang tanya, ustaz, hadis man hafizah ala umati ini, hadis ini sahih ke daif? Saya akan beritahu apa? Hadis da'if menurut Imam Nawawi dalam mukaddimah kitab hadis 40. Cukuplah. Saya tak payahlah. Saya akan cek dengan saya punya kepakaran komputer saya. Bukan itu. Itu bukan kepakaran. Kan? Itu guna komputer. Ni Imam beritahu. Imam Nawawi beritahu. Dan timbul pula persoalan lain. Kalau ada orang nak tanya lah. Kalau ada orang duk fikir-fikir. Dia akan tanya, kenapa Imam Nawawi guna hadis da'if sedangkan dia tahu da'if? Dia akan jawab lepas ni. Jawapan tu ada dalam kitab kita. Tapi dia akan pindah sekarang beritahu maklumat yang lain. Okay.
وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من عملته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلام الطوسي العالم رباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبحاني، والدارقطني والحاكم. الدارقطني nama ulama yang kita akan jumpa nanti. Saya tak ingat ada nama berapa, tapi ada nama. Cara sebut dia ialah ra tu kita boleh baca dua baris, sama ada baris atas ad-dar-qutni, satu lagi baris mati ad-dar-qutni. Jadi sebahagian orang yang tulis dalam internet, dia tulis ad-dar-qutni salah. Ad-dar-qutni ra mati, ataupun ad-dar-qutni iaitu baris atas. Jadi kita akan jumpa nanti dalam hadis yang akan, dalam kitab kita ni saya tak ingat nombor apa, tapi di belakang-belakang nama dia, maka kita betulkan nama dia nanti insyaAllah. Ini kita sebutkan nama-nama gelaran dan ulama dan nama periwayat ni tak boleh ijtihad, ulama kata tak boleh fikir, mana tak kena ambil daripada yang terdahulu dan terdahulu. Baik. Wad-Darqutni wal-Hakim wa Abu Nu'aym wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman as-Sabuni وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Ini maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua dalam mukadimah dia ialah dia beritahu ramai ulama, terlalu ramai yang buat kitab hadis 40. So dia bukan orang yang pertama. Dan dia beritahu nama lebih berapa, 10 lebih, 10 orang lebih dia beritahu nama ulama ni. Bermula daripada yang paling awal, dia kata yang dia tahu, yang Imam Nawawi pernah jumpa yang buat kitab 40 hadis macam ni, ialah Abdullah bin Al-Mubarak, ulama kurun kedua. Dia meninggal 181 Hijrah. Ini antara yang terawal. Kemudian lain-lain lagi penuh ulama besar semua. Al-Ajurri, Al-Bayhaqi, Ibn Nu'aym Al-Subhani, Imam Ad-Darqutni, Al-Hakim. Dia beritahu nama-nama ni maksudnya apa? Bukan dia orang pertama buat kitab 40 hadis, 40 hadis, 40 bukan. Ramai lagi ulama seawal Abdullah bin Al-Mubarak. Maksudnya satu bukti bahawa ulama-ulama buat benda yang dia buat. Cuma apakah kelebihan kitab dia? Dia akan jawab nanti. Apa beza kitab dia ni dengan kitab ulama terdahulu? Baik. Waqad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadithan اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز الأعمال. Okay, dia beritahu sebelum tu, belum kita masuk tu, dia beritahu bahawa dia buat kitab ni mencontohi mereka, maka aku beristikharah kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Dan istikharah ni kata ulama, apa sahaja perkara kita nak buat, kita istikharah. Dan dia kata, aku istikharah kepada Allah untuk buat buku seperti mereka, mencontohi ulama-ulama yang terdahulu. Bermakna dia mengikut jejak langkah mereka. Kemudian Imam Nawawi pindah kepada tajuk yang kita bincang, ataupun yang kita tertanya-tanya tadi, ataupun yang kita rasa perlu dijawab. Kenapa Imam Nawawi guna hadis dhaif? Di awal kitab dia beritahu tentang hadis siapa yang jaga 40 hadis. Kenapa dia guna hadis dhaif? Tak ada hadis sahih kan? Macam setengah orang cakap zaman sekarang kan, hadis sahih dah habis ke? Macam peli je. Kita kata kat dia, ulama' ada jawapannya. Ulama' tidak pernah buang hadis da'if. Ulama' mengamalkan hadis sahih dan da'if. Itu jawapan dia. Okay? Siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang hadis da'if ni, kita pernah buat satu program Tabligh Center, ada dalam YouTube, rakaman penuh kita buat, bedah buku, bahaya menyamakan hadis daif dan palsu. Ada dalam YouTube. Bolehlah type bahaya menyamakan hadis daif, ataupun type nama saya, ataupun type Tirmizi Center. Ada video yang kita buat, kita bedah buku khas menjawab persoalan
bahaya menyama, adakah sama hadis dhaif dengan hadis palsu, dan apakah bahaya menyamakannya? Itu kita dah jawab. Sekarang ni Imam Nawawi nak jawab. Kita bagi imam kita jawab. Kenapa dia guna hadis dhaif? Waqad ittafaqal ulama ala jawazil amali bi hadithid dhaif fi fada'il a'mal wa ma'a hadha falaysa al-i'timad ala hadha al-hadith bal ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ahadith as-sahiha liyuballighi ash-shahid minkum al-ghaib ash-shahid liyuballighi ash-shahid minkum al-ghaib shahidu minkum liyuballighi ash-shahid minkum al-ghaib wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam nadhara aw nadhara نظر الله امرا سمع ما قالت نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها ثم Baik. Imam An-Nawawi jawab, maksudnya pada orang yang nak petikai dia, kenapa buat kitab berasaskan hadis dhaif? Sebenarnya soalan tak perlu timbul sebab ulama dah buat lama dah, tapi dia nak jawab juga. Dia kata kerana ulama-ulama hadis sepakat bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab-bab sebegini, dalam bab menggalakkan amalan atau fadilat amalan. Maksud apa amalan dia? Maksudnya kumpul 40 hadis dan sebarkan tu amalan dia. Ada tak fadilat dia? Ada. Dalam mana? Dalam hadis dhaif. Maka ulama kata boleh guna hadis dhaif dalam bab sebegini, iaitu memberikan ganjaran atau galakkan beramal. Dia kata bersepakat ulama, maknanya kalau ada orang zaman sekarang petikai, makna kita kena faham dia petikai ini bukan daripada dulu, daripada kemudian. Entah faham eh? Ulama sebelum Imam Nawawi, Imam Nawawi kata apa? Sepakat ulama. Jadi setengah orang dia hurai kita Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata Imam Nawawi salah, ulama tak sepakat. Ha, kata gitu. Kita kata tak, Imam Nawawi tak salah. Dia beritahu apa yang berlaku di zaman dia dan sebelumnya. Yang orang zaman sekarang cakap ada ulama benarkan guna dhaif, ada ulama tak benarkan, ialah kemudian yang lepas dia, yang baru, yang moden, campur sekali. Maka itu kena hati-hati. Imam Nawawi tak salah dalam bab ni. Dia beritahu apa yang berlaku, yang telah berlaku, yang diamalkan sampai zaman dia. Yang mana yang petikai lepas zaman dia, itu maksud dia. Dan terutama sekali zaman sekarang. Maka jangan tuan-tuan dan puan-puan sebut benda zaman sekarang untuk petikai Imam Nawawi, salah. Tak kena dari segi akademik. Apa jawapan dia? Jawapan dia semua ulama hadis dulu sampai sekarang, sampai zaman Imam Nawawi khususnya, membenarkan penggunaan hadis dhaif dengan syarat-syarat dia. Yang tak bagi guna ni kemudian dan khususnya zaman sekarang. Di zaman sekarang ni ada orang yang bercakap kononnya tak boleh guna hadis dhaif langsung dalam mana-mana bab. So ini tak ada. Tak disebut oleh ulama-ulama hadis zaman berzaman. Imam Nawawi jadi saksi. Maka kita lega. Kita sepatutnya rasa tenang beramal seperti amalan Imam Nawawi dan sebelumnya yang lebih awal. Dan hati-hati dengan pandangan-pandangan zaman sekarang yang bercanggah dengan ulama dulu. Kena hati-hati. Bukan nak kata semua orang zaman sekarang salah. Tak, hati-hati yang bercanggah. Contoh yang bercanggah apa? Dia beritahu dalam YouTube dan dalam banyak tempat, dalam Facebook, dalam internet semua, dia beritahu tak boleh beramal hadis dhaif. Sedangkan Imam Nawawi kata apa? Ulama sepakat boleh beramal dengan syarat. Ada orang zaman sekarang nak cuba doktrinkan, brainwashkan, nak cuba sebarkan, tanamkan, kononnya tak boleh langsung. Mana Imam Nawawi salah? Ini bukan soal salah, ini soal yang telah diamalkan turun-temurun. Jadi ulama kata boleh dengan syarat. Dan bila kata boleh beramal hari dhaif, bukan maksud hari palsu lain. Bermakna inilah benda yang memisahkan kefahaman ulama dulu dan kefahaman orang zaman sekarang yang menganggap dirinya alim dan menganggap sama macam ulama dulu. Tak boleh. Kita kata apa? Kita mengikut apa yang mereka sebut,
Kalau berbeza pandangan boleh tak? Boleh, tapi pada benda yang kita boleh bincang. Dan bila hal ini masalah, bila ada orang zaman sekarang ceramah di YouTube ataupun ceramah di mana-mana cakap tak boleh beramal dan doa Imam Nawawi salah, kita kata dekat dia, Imam Nawawi menceritakan sejarah dan fakta, bukan fikir guna otak. Kamu yang fikir guna otak, kamu yang salah. Imam Nawawi betul, itu maksud, itu cara kita fikir. Dan kalau kita nak bincang berlanjut apa syarat sebagainya, kita rujuk pada buku-buku ulama juga. Siapa yang sempat tengok, dan data dia pun banyak internet, tengok YouTube tadi lah yang saya cadangkan tu. Nanti duduk terlekat-terlekat payah juga, tak habis, tengok seminit tidur pun bahaya. Kita rakam sepenuh program kita sejam lebih lah, jadi ataupun lebih, sejam ke dua jam, tengok lima minit tak faham, itu bahaya YouTube. Kita mengaji lima minit saja. Sebab apa? Itu yang menarik minat mengikut kajian orang. Orang suka tengok YouTube video-video pendek. Video panjang, tengok sat, sama ada tidur ataupun klik tutup. Itu saja. So kena hati-hati. Jadi Imam Nawawi jawab, tidak ada salahnya apa yang dia buat dan apa yang ulama dulu buat mengambil 40 tadi. Walaupun hadis itu disepakati dhaif, boleh beramal. Itu maksud dia. Baik. ثم من العلماء من جمع الأربعين في من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الأدب. Ini Allah dia beritahu bahawa ulama dulu, okay, sekarang dia beritahu apa beza kalau timbul persoalan lain. Kalau Imam Nawawi kata ulama dulu dah buat hari 40, apa pula faedah dan kelebihan kitab sekarang ni? Maka dia sekarang sedang beritahu bahawa ulama' dulu buat hadis 40 mengikut tajuk-tajuk tertentu. Tapi dia buat semua tajuk. Maksudnya itulah kelebihan, kelainan buku beliau. وَبَعْضُهُمْ فِي الْخُطَابِ وَكُلُّهَا مَقَاصِدُ صَلِيحَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَصِيدِهَا وَقَدْ رَأَيْتُ جَمْعَ أَرْبَعِينَ أَهَمَّ مِنْ هَذَا الْكُلِيَّةِ كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلث أو نحو ذلك. Jadi ini antara kelebihan kitab dia, dikata dia ambil hadis utama, hadis pokok, hadis penting, yang mana setiap hadis adalah satu kaedah yang besar. Satu hadis, setiap hadis tu boleh hurai panjang lebar, boleh jadi kaedah besar. Setiap hadis tu adalah satu kita panggil kaedah hukum, kaedah mengeluarkan hukum ataupun kaedah asas, hukum asas, mana dia memilih hadis-hadis utama. So itu maksud dia, kelainan kitab dia dengan kitab ulama dulu dalam hadis 40 yang pelbagai zaman dulu. Okey. Kemudian dia bagi tahu pula hadis-hadis dalam kitab dia ni ada satu lagi kelebihan. Iaitu ثم التزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها مهذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعمل الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. Jadi ويعمل الانتفاع بها. ويعمل الانتفاع. Jadi dia kata apa? Dia kata ada satu lagi kelebihan, iaitu semua hadis dalam kitab ni dia kata dia ambil yang sahih. Itu nak kempen semak tu. Jangan sabar lu. Dia pun tahu ada orang suka yang sahih. Dia ambil yang sahih semua. Maka dia ambil yang pokok, yang utama, yang usul, hadis-hadis usul, hadis utama dan yang sahih. Dan dia kata majoritinya ada dalam Bukhari dan Muslim. Dan dalam kitab kita ada lebih kurang 20 lebih hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya betul, separuh besar, lebih separuh hadis Bukhari dan Muslim sahih. Dan dia kata pula satu lagi ciri kitab dia ialah dia sebut dengan
dengan meringkaskannya tanpa menyebut sanad. Mahzufatul asanid maksudnya tidak menyebut sanad yang panjang. Kita dalam di surau ni kita mengajar kitab Sunan Tirmizi. Dalam kitab-kitab besar Bukhari, Tirmizi, Muslim, dia ada sanad. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana, ada panjang. Haddatsana Malik kepada An Rabi'ata an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad baru datang hadis. Sanad hadis, nama-nama hadis. Yang nama-nama tu rantaian periwayatan daripada penulis kitab sampai kepada sahabat tu sanad kita panggil. Maka Imam Nawawi kata dia tahu sanad ni penting dalam kitab-kitab utama, tapi dia buat kitab dia ni dia padamkan, dia ringkaskan. Kenapa? Pertama dia kata liyashula hifzha, untuk mudah dihafal. Bila hafal sanad jadi payah sebab nama, walaupun ulama dulu dihafal, tapi dia fikir tentang penuntut ilmu zaman akan datang, orang yang nak belajar, orang yang baru nak belajar. Maka dia kata eloklah hafal teks hadis tu dulu. Maka dia kata apa, dia sebut hadis, dia tak sebut sanad. Contoh macam hadis pertama, hadis innamal amalu binniyat, dia terus sebut daripada Umar, dia berkata Nabi, aku mendengar Nabi bersabda bahawa terus. Kalau dalam kitab asal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada nama panjang ni, haddatsana apa, haddatsana Al-Humaidi wa Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Ansari qala akhbarani Muhammad ibn al-Taymi an al-Qamata ibn al-Qadda dhati anahu sami'a Umar ibn al-Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah. Dia panjang. Jadi dia kata dipadamkan yang tu terus kepada hadis. Dan kalau kita tengok penulisan kitab ulama-ulama di zaman Imam Nawawi memang macam tu. Dari Imam Nawawi buat satu lagi kitab yang lagi tebal yang macam tu juga, dia ringkaskan sanad, iaitu kitab apa, Riyadhus Salihin. Kalau tuan-tuan baca di tengok di surau-surau ustaz mengajar, ada buku terjemahan. Terus Umar berkata Nabi bersabda, Abu Hurairah berkata Nabi bersabda. Terus dipendekkan cerita. Untuk apa? Untuk mudah dihafal. Dia kata sendiri, maka Imam Nawawi nak kita hafal hadis. Nak hafal hadis yang utama dulu, baru hafal hadis lain. Hafal hadis yang ringkas dulu, baru hafal hadis yang panjang. Maka kitab ni cukup cantik, dia buat untuk dibaca, difaham, diamal, dihafal. Maka kalau tuan-tuan dan puan-puan dah banyak kali baca buku ni, dah lama mengaji buku ni, saya cadangkan mulalah hafal sikit-sikit. Ada orang hafal hadis-hadis pendek dulu. Contoh hadis paling pendek ada apa? La darara wa la dirar. Ada, betul, hadis tu 30-32, la darara wa la dirar. Satu lagi hadis nombor 16, la taghdab. Pendek tak? Jangan marah. La taghdab. Ada orang dihafal mula hadis pendek-pendek dulu. Hadis 16, hadis 32, hadis apa lagi? Hadis 13, hadis menurut hadukum. Jadi dihafal tu dulu. Kemudian dihafal hadis panjang, hadis nombor 2 panjang, masya Allah. Kan? Jadi kalau tuan-tuan ikut turutan, takut-takut hilang motivasi pada hadis nombor 2. Baru mula hafal nombor 2, Allahu Rabbi zat panjang, ya Allah. Jangan dia skip, ambil hadis lain dulu. Ambil nombor 3. Buniyal Islam ala khams. Hadis nombor 4 panjang sikit. Pendek hadis nombor apa? Hadis yang orang suka ni, orang-orang yang suka bid'ah ke, orang yang suka hadis tu. Hadis nombor 5. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. So sini hadis orang yang suka bid'ah ke, orang dia suka hadis ni. So dia hafal hadis dulu. Kalau bid'ah ke orang senang. Kemudian hadis hujung-hujung panjang-panjang. Itu masalah. 36, 37, 38 ni panjang. 39 pendek sikit, 40 paling pendek juga. 41, 42 pun boleh. Jadi setengah orang dihafal dengan cara begitu. Ada orang hafal ikut turutan, terpulang. Jadi hafal hadis dapat pahala. Karena kita hafal sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh, saya selalu sebut kata-kata Syekh saya, Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Ubaid daripada Arab Saudi. Dia kata, "Kalaulah kata-kata tabi'in itu indah, indah lagi kata-kata sahabat." Kalaulah kata-kata sahabat tu indah, indah lagi kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So makna kita ambil yang tu. Siapa nak hafal silakan. Dan semua orang boleh hafal insya-Allah. Dan saya pernah sebut di surau ni saya rasa, dan saya kongsi dengan tuan-tuan puan-puan pada hari ini, saya jumpa orang yang dah tua, dah pensyen, dah beruban, dah tua,
dihafal depan saya hadis 40 satu persatu. Setiap kali saya sampai ke surau dia buat kelas pengajian, saya mengajar syama'il. Lepas syama'il, lepas kelas jamuan, dia akan datang duduk sebelah saya, dia baca satu-satu hadis dari 40. Setiap bulan satu hadis dia hafal. Dia dah tua, dia dihafal. Dan di antara yang menakjubkan, dia hafal hadis nombor 2. Ha, saya suka dengar. Dia kata hafal ke? Hafal. Baca. Dia baca. Kan? Apa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala ala rajulun sidabadu. Dia baca sampai habis. Saya kata, ya Allah, orang tua beruban dah pencin boleh hafal, apatah lagi kita yang muda yang tak apa nak beruban, semangat. Maka kita mula dengan hafal Quran dan kita hafal hadis. Kalau kita mampu buat, insyaAllah boleh. Sebab kita tak hafal je, kita belum hafal. Kita bukan tak boleh, kita belum hafal. Jadi kitab ni dia buat dan dia kata untuk mudah diamalkan dan dimanfaatkan. Barang kitab ini kitab yang bermanfaat. Manfaat kita bagi apa? Berkat digunakan. Dan memang secara peribadi kitab ni amat bermanfaat. Amat bermanfaat. Tak pernah saya rasa jemu walaupun banyak kali ulang. Dan bila kita hafal hadis-hadis dia, kita boleh sebarkan hadis-hadis dia. Dan hadis dia setiap hadis manfaat. Sebab hadis utama. Lebih daripada sekadar satu dua maklumat. Banyak pengajaran daripada setiap hadis yang dibawa di sini. Baik. Kemudian di akhir ya. Thumma atbi'uha bibabin fi khafil alfazha. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah. أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمة واحتوت عليه من تنبيه على جمع الطاعة وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Jadi ini akhir mukadimah dia beritahu bahawa dia buat satu bab di akhir. Ini kita pelengkap tadi tu. Pelengkap di akhir untuk membariskan perkataan yang sukar diketahui oleh penuntut ilmu dan yang berkaitan dengan dia. Kemudian di hujung dia kata, ini penting ayat dia. Dia kata hendaklah, dia kata hadis-hadis ini perlu diketahui oleh setiap orang yang inginkan akhirat. Itu ayat tu. Maksud orang yang nak berjaya dunia akhirat perlu tahu kitab ni, perlu tahu hadis ni. Dan dia kata apa? Sebab ada banyak makna dalam kitab ni. Hadis-hadis setiap hari membawa banyak makna dan ia jelas bagi orang yang merenungkannya. Sebab tu setengah orang dia tak merenungkan, dia tak buat benda ni, dia anggap kita ada yang 40, kita kecil, kita ringkas, simple, tak mengaji pun tak apa. Allah. Maka Imam Nawawi jawab dalam mukadimah dia. Rugilah orang yang sebegini. Bila dia sangka kitab kecil tak ada manfaat. Kitab besar pula tak larat nak baca. Akhir sekali apa pun tak ada. Setengah orang dia begitu. Kita suruh dia baca kitab ada 40 yang kecil, dia kata kecil sangat. Kita suruh baca surah Bukhari besar sangat. Bila nak baca? Ada orang mesej kepada saya nak hafal hadis Bukhari Muslim. Allahu Rabbi. Saya kata saya suka tapi susah. Saya tanya dia, dah hafal belum ada 40? Cara dia jawab tu macam ada 40 tu sikit. Saya kata jangan. Hafal dulu ada 40 baru boleh pindah kitab lain. Apa yang berlaku memang tak boleh hafal. Hadis Nasai Bukhari sudah terbaik. Hadis pertama ada sanad. Hadis Sahih Bukhari siapa nak hafal? Hadis pertama mungkin boleh, hadis kedua okey, hadis ketiga berhenti tu. Hadis apa hadis ketiga? Hadis pertama hadis niat, hadis kedua hadis wahyu, cara dapat wahyu. Hadis pertama hadis Umar, hadis ni kitab kita, hadis kedua Sahih Bukhari hadis Aisyah. Hadis ketiga tadi Aisyah cerita Nabi dapat wahyu Gua Hira panjang. Kemudian kalau dia lepas hari nombor 3, dia pergi 4, 5, 6, 7 dia berhenti terus. Pasal apa? 7 cerita Abu Sufyan berdialog dengan Raja Herakles ataupun Herakles. Panjang dialog tu.
Siapa yang tak berlatih belajar hafal hadis pendek? Macam nak apa hadis panjang? Kata ulama hadis dulu seperti Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in kecil, yang meninggal pada tahun 120 Hijrah lebih. Dia kata, kami hafal hadis 3 hadis sehari. Dan kalau hadis tu panjang, kami potong-potong jadi 3. Cuba tuan-tuan cuba 3 hadis sehari. Pun banyak. 3 sehari, 26, 39, hujung tinggal. Tetap boleh bawa. So buatlah sikit-sikit. Hadis 40 katalah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 hadis contoh. Ulang innamal a'mal. Saya try dengan budak-budak sekolah, dia boleh buat. Tapi apa yang berlaku? Lepas 3 hari dia lupa balik. Sebab dia tak ulang. Tapi insya-Allah boleh hafal. So ada orang yang laju hafal, laju hilang, lupa. Ada orang yang lambat hafal, lambat lupa. Ada orang yang lambat hafal dan cepat lupa. Itu lagi teruklah. Dan yang lagi best lagi, tak hafal dan lupa terus. Memang tak ada apa. Itu kita. So kita insya-Allah bila kita ada benda begini, kita faham niat dan tujuan, maka kita insya-Allah baca kitab dia dan kita faham dengan lebih baik. Baik.